Selamat pagi semua, selamat pagi semua, selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dengan Ibu Lila. Ayo kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 di kota Surabaya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan yang sedang sakit, Ibu doakan semoga segera diberi kesembuhan. Amin. Berjumpa kembali dengan Ibu. Nama Ibu Lila Rahma Kumala. Ibu aktif mengajar di SDN Kertajaya, Surabaya. Nah, anak-anak kelas 2 di kota Surabaya yang hebat, hari ini kita akan belajar bersama dengan Ibu 30 menit ke depan ditemani dengan anak-anak Ibu dari SDN Kertajaya. Kita sapa terlebih dahulu yuk. Halo anak-anak yang ada di virtual Zoom, apa kabar? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Oke, sudah siap belajar bersama ya? Oke. Nah, disiapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Oke, nanti kalau ada yang perlu dicatat, kalian catat. Dan ingat, jaga jarak antara TV dengan mata kalian. Oke, biar kesehatan mata kalian tetap terjaga. Oke, sayang. Nah, hari ini kita akan belajar. Gak bisa mbak macet. Iya yang bawah ini. Maaf ada kendala teknis. Tadi sudah bisa ya. Hari ini kita akan belajar tentang matematika sayang. Ya, kita akan belajar tentang bangun ruang dan ciri-ciri dari bangun ruang. Oke. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan mengajak kalian untuk sedikit bermain tepuk jempol putar, ya. Nah, sebelum itu Ibu ingin mengajak kalian berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat dan bisa berguna untuk kalian. Oke? Ibu minta tolong kepada salah satu murid Ibu ya untuk memimpin berdoa bersama. Emir, bisa dibuka mic-nya sayang? Kita pimpin berdoa bersama. Yuk. Emir bisa dengan Ibu? Oke. Silakan sayang. Enggak bisa, Mbak. Oke. Enggak bisa. Oke, sudah. Terima kasih Emir. Nah, oke. Di layar televisi kalian sudah ada teks tepuk jempol putar. Semuanya gerak ya, mengikuti Ibu ya. Oke, Ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu. Nah, tepuk jempol putar, jempol kanan, jempol kiri, kanan kiri, jos jos jos. Oke, bisa ya? Bisa ya, Nak ya? Oke, yang di rumah juga semua menirukan Ibu. Ayo. Dalam hitungan ketiga. Satu. Mic-nya dinyalakan biar teman-teman kalian yang ada di rumah bisa mendengarkan suara kalian. Oke. Dalam hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Tepuk jempol putar, jempol kanan, jempol kiri, kanan kiri, jos jos jos. Hebat. Tapi kurang kompak nih. Sekali lagi ya, biar semangat ya. Oke, yuk. Oke, satu, dua, tiga. Tepuk jempol putar, jempol kanan, ayo gerakannya mana? Jempol kiri, kanan kiri, jos jos jos. Oke, luar biasa. Anak-anak kelas 2 kota Surabaya juga hebat semuanya. Nah, sudah semangat ya sayang ya? Oke, siap. Kalau sudah semangat, Ibu akan melanjutkan ke, nah,
belajar bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. Oke, disiapkan dulu pensilnya. Nah, boleh dicatat sayang. Sebelum itu apa sih bangun ruang? Bangun ruang itu adalah bangun benda yang memiliki tiga sisi, yaitu panjang, ya, lebar, dan tinggi. Tuh. Yang kedua, bangun ruang merupakan bangun tiga dimensi. Mengapa disebut tiga dimensi? Karena berbentuk ruang dan bisa dilihat dari berbagai sudut. Oke. Coba diperhatikan, kita akan lihat ciri-ciri bangun ruang itu apa saja. Nah, yang pertama nih, memiliki ruas garis atau rusuk. Kalian pasti sudah mempelajari tentang ruas garis atau rusuk pada bangun datar. Nah, masih ingat ya? Oke. Pengertian dari ruas garis atau rusuk adalah garis yang saling terhubung, oke? Pada bangun ruang. Nanti Ibu akan tunjukkan bangun ruangnya ya. Ibu akan bawa macam-macam bangun ruang. Di sini Ibu punya bangun ruang kubus. Nah, ruas garis atau rusuknya itu yang ada hurufnya. Ibu beri tanda panah, sayang. Oke, ciri-ciri benda ruang yang kedua. Memiliki sisi. Nah, apa sih sisi itu? Sisi adalah bidang pembatas yang memisahkan bagian luar dari bangun ruang, ya, atau lebih mudahnya dapat diartikan sebagai dinding. Oke. Nah, ini yang berwarna kuning anak-anak itu adalah sisi dari bangun ruang, ya. Ibu hanya memberikan satu warna saja, ya, agar terlihat jelas bahwasanya di situ ada sisinya. Oke. Nanti kita akan hitung berapa sisi dari bangun ruang. Untuk ciri-ciri bangun ruang yang ketiga, yaitu memiliki titik sudut. Titik sudut itu apa, Ibu? Nah, titik pertemuan antara ruas garis atau rusuk. Oke. Nah, ini nih titik sudut nih. Nah, Ibu beri tanda kuning. Nah, ini adalah titik sudut. Oke. Kita akan menentukan jumlah ruas garis atau rusuk. Tapi setelah yang mau lewat berikut ini, jangan kemana-mana ya, tetap dalam program Belajar Dari Rumah bersama Guruku. Colorful spectrum, elegant design, stylish innovation, dynamic pattern. Artistic combination, platinum ceramic, style for every tile. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi-social media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Halo anak-anak kelas 2 di kota Surabaya. Oke, masih semangat belajarnya ya? Anak-anak ibu yang ada di virtual Zoom, masih semangat kan? Wow. Oke, kalau gitu kita lanjutkan belajarnya ya. Nah, di layar kalian sudah ada menentukan jumlah ruas garis atau rusuk. Oke, kita lanjutkan belajarnya.
Perhatikan contoh yang akan Ibu berikan. Di sini ada bangun ruang kubus. Nah, ruas garis pada kubus di samping adalah, coba perhatikan, yaitu yang pertama AB, ya, ada huruf A dan huruf B, itu adalah rusuk yang pertama. Kemudian yang kedua adalah B dan C. Kalian lihat ya, di situ ada hurufnya. Kemudian untuk rusuk yang ketiga adalah C dan D, ya. Keempat A dan D. Kemudian rusuk selanjutnya F dan G. Yang ketujuh G dan H. Kalian perhatikan hurufnya ya sayang ya. Kedelapan E, H. Ya, rusuk yang kesembilan A, E. Kemudian yang kesepuluh B dan F. Yang menyambungkan, oke. Yang kesebelas huruf C dan G. Dan yang ke-12 adalah D dan H. Jadi, berapa ruas garis atau rusuknya? Bangun ruang kubus yang ada di samping ada? Benar sekali, 12 rusuk. Nah, kalian sudah paham ya, menentukan ruas. Sekarang kita akan lanjut ke menentukan sisi dari bangun ruang. Ya, perhatikan kubus yang Ibu berikan. Nah, di sini ada yang berwarna kuning anak-anak. Ini adalah bangun ruang kubus ya, kita hitung berapa sisinya. Sebagai contoh di sini Ibu beri A, B, C, D. Nah, yang pertama, sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua B, C, G, F. Nah, ini yang berwarna kuning ya. Sisi yang kedua B, C, G, F. Kemudian sisi yang ketiga huruf C, D, H dan G. Lanjut, sisi yang keempat huruf A, E, D, dan H. Sisi yang kelima, kalian lihat A, B, E, F. Dan sisi yang keenam adalah F, G, H, dan E. Nah, itu adalah sisi dari bangun ruang kubus. Jadi, bangun ruang kubus di samping memiliki 6 sisi. Sudah Ibu beri angka. Oke, kalau sudah bisa menentukan sisi, kita akan lanjutkan ke menentukan jumlah titik sudut. Perhatikan lagi bangun ruang kubusnya. Nah, di sini titik sudut pada kubus ada, yaitu yang pertama huruf A. Ya, di situ ada huruf A ini warna kuning. Nah, yang kedua titik sudutnya B. Oke, kita cari lagi yang ketiga C. Oke, yang keempat adalah huruf D. Ini adalah titik sudutnya ya. Oke, titik sudut. Yang kelima adalah huruf E. Yang keenam adalah huruf F. Nah, yang ketujuh ada berapa ya titik sudutnya ya? Adalah huruf G. Nah, oke. Yang kedelapan adalah huruf H. Oke, sudah tidak ada lagi ya titik sudutnya ya. Sudah diberi Ibu tanda semua. Jadi, bangun ruang kubus memiliki 8 titik sudut. Oke, anak-anak. Nah, kalau kalian sudah paham tentang cara mencari rusuk dari bangun kubus, sisi dan juga titik sudutnya, maka Ibu akan lanjutkan ke macam-macam bangun ruang. Oke, ada di buku tema kalian. Tema 4 ya. Oke, yang pertama nih. Coba apa ini ya? Bangun apa ini ya? Suaranya boleh? Bangun apa ini? Ada yang bisa? Kubus? Balok. Nah, Ibu akan berikan keterangan nanti ya. Oke, ini adalah balok sayang. Nah, ini yang kedua adalah kubus. Oke. Lanjut nih. Ini bangun apa ya? Prisma segitiga. Oke. Dihafalkan ya. Oke, next. Ada gambar 5 segitiga. Dan ada juga 5 segi 4. Kalian perhatikan antara balok dan kubus sayang. Di sini hampir sama. Nah, sehingga kalian tadi ada salah sebut.
Ibu berikan balok tapi kalian menyebutkannya kubus. Kalian harus membedakan antara balok dan kubus. Kalau kubus itu ada dua sisi ya, rusuk yang panjangnya lebih panjang. Kalau kubus itu sisi-sisinya panjangnya sama, rusuknya sama panjangnya ya. Jadi kalian lihat kalau balok lebih panjang, kalau kubus sama semua. Ya, panjang rusuk dan sisinya sama. Tuh, oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya kita belajar apa ya? Macam-macam benda yang menyerupai bangun ruang yang ada di sekitar kita. Yuk, boleh dinyalakan mic-nya. Benda yang menyerupai bangun ruang balok, apa ya kira-kira? Apa ya sayang? Ada yang tahu? Yang seperti balok? Oke, lemari es, betul. Meja, oke. Ya, benar sekali. Ada yang tadi menyebutkan almari. Tempat pensil, benar. Good job. Ya, itu sama dengan bangun ruang balok. Oke, kita lanjutkan lagi. Boleh. Nah, untuk yang kedua nih, benda yang menyerupai bangun ruang kubus. Apa ya? Ada yang tahu? Apa ini? Coba. Apa ini? Rubrik. Yes, betul, rubrik. Sama ya, panjangnya sama, sisinya juga sama. Oke. Bangun ruang yang kedua. Yang menyerupai prisma segi 6. Ada yang tahu? Biasanya kalau jalan tuh ada itu. Apa ini? Ubin. Nah, ubin. Betul sekali ya. Oke, satu lagi yang menyerupai prisma segitiga. Apa ya? Tenda. Yes, betul sekali. Nah, kalian sudah paham ya benda-benda yang ada di sekitar kita yang menyerupai bangun ruang. Oke. Nah, kita akan belajar macam-macam bangun ruang berdasarkan ciri-cirinya. Tapi setelah iklan yang mau lewat berikut ini, jangan kemana-mana ya. Tetap di program kesayangan kita, Belajar Dari Rumah bersama Guruku. Datang di era virtual, seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi-social media platform streaming, kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Halo anak-anak kelas 2 di Kota Surabaya dan anak-anak ibu yang ada di virtual Zoom. Masih semangat toh belajarnya? Oke, ibu mau cek ya semangatnya ya. Coba mic-nya dinyalakan. Yang ada di virtual Zoom, mic-nya dinyalakan. Oke, ibu mau cek semangatnya. Kalau ibu tanya, mana semangatmu? Jawabnya? Kelas 2. Yes. Oke, bisa ya? Oke, yuk ibu cek dulu. Siap? Yes. Belum.
Semangat sekali anak-anak ibu yang ada di Virtual Zoom. Semoga anak-anak yang ada di rumah juga tetap semangat ya belajarnya. Oke, nah ibu ulangi sekali lagi, mana semangatmu? Ini semangatnya. Kelas 2. Oke, sip, mantap. Kalian masih semangat, jadi kita lanjutkan belajarnya ya sayang ya. Oke, di depan ibu sudah ada berbagai macam bangun ruang sayang. Nah, kita akan belajar bangun ruang ini berdasarkan ciri-cirinya. Nah, di sini ibu akan menyebutkan terlebih dahulu. Di sebelah kanan ibu, ini adalah bangun ruang prisma segi 4. Sama seperti ini, ya. Cuman beda warna saja sayang, tetapi tetap ini namanya bangun ruang ya prisma segi 4. Oke. Yang berwarna merah ini, ada yang tahu bangun ruang apa ini? Pinter, ada yang bilang tabung. Good job. Lanjut nih, hampir sama, awas nanti kecelik lagi. Nah, apa kecelik itu ya? Coba dilihat nih, ada dua bangun yang hampir sama. Oke, yang berwarna hijau apa ini sayang? Yang berwarna hijau? Hijau dulu. No, yang hijau. Yang biru? Kubus. Yang hijau apa? Ayo. Pinter sekali, balok. Good job, karena lebih panjang ya. Rusuknya lebih panjang daripada kubus. Kalau kubus rusuknya sama semua panjangnya. Oke. Next. Bangun ruang apa ini sayang? Yang biasanya dibuat mainan anak laki-laki nih. Betul sekali, bola. Nah, ini juga termasuk bangun ruang. Oke, next. Ini bangun ruang apa ya sayang? Kayak tumpeng nih. Ya, nasi kuning. Apa? Kerucut. Sip, mantap. Lanjut. Bangun ruang yang berwarna apa ini? Hijau toska. Nah, di sini bawahnya ya memiliki 5 rusuk. Nah, berarti apa namanya? Limas. Pinter sekali. Oke, Rasya. 5 segi 5. Yang terakhir yang berwarna oranye. Nah, kita lihat alasnya ada 4 rusuk. Persegi panjang? No. Yang lancip ini limas. Nah, ini adalah limas segi berapa? 4. Sip, dihitung rusuk alasnya. Nah, sip. 5 segi 4. Oke sayang, nah sekarang di layar kalian ya sudah ada macam aja 3 ya, hanya 3 ya macamnya ya. Ada balok, ada kubus dan prisma segitiga. Oke, kita cek 3 saja ya bangun ruangnya ya. Yang pertama balok yang berwarna biru nih, hijau ya. Awas ketuker. Oke, balok sayang, rusuknya ada 12. Masa sih? Coba dicek. 1, rusuk yang atas dulu ya. 1. Oke. 2, 3, 4. Oke, yang atas sudah. Samping 5, 6, 7. Oke. Lanjut yang bawahnya. 8, 9, 10, 11 ya. Oke. Dibolak-balik bisa. Ada 12 rusuk. Ya, 4 bawahnya 4 ditambah lagi di sampingnya ada 2. Berarti ada 12. Betul ya? Ininya 4, bawahnya 4, ya, sampingnya yang atas kan sudah dihitung. Ya, jadi hanya sampingnya yang dihitung. Oke, benar ya, cocok ya, rusuknya ada 12 ya. Kemudian sisinya. Sisi kita hitung. 1. Atas bawahnya 2. Oke. Samping kanan 3. Samping kiri 4, depannya 5, belakangnya 6. Jadi ada 6 sisi pada bangun balok. Cocok ya sayang ya yang ada di layar ya.
Oke, yang terakhir kita tentukan sudutnya di sini. Benar tidak ada 8? Coba sudut yang atas. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita lihat sudut yang bawah. 5, 6, 7, 8. Cocok, ada 8 titik sudut. Nah, untuk kubus sama sayang, karena ya, yang membedakan kubus dengan balok hanya kalau balok lebih panjang. Ada ya, ini rusuknya, dua rusuk yang berhadapan yang sama panjang. Kalau kubus sama semua panjangnya, sisi-sisinya sama, rusuknya juga sama. Dan yang terakhir adalah prisma segitiga. Yang mana ya tadi ya, prisma segitiga ya? Prisma segitiga mana ya? Oke, ada yang tahu tidak berwarna apa? Sepertinya ada yang ketinggalan nih, prisma segitiganya. Ya, ada yang ketinggalan atau enggak ya? Boleh mic-nya dinyalakan, bantu Bu Lila dong. Kuning. Kuning? Kuning. Ini apa namanya? Segitiga. Oh, bukan, ini namanya kerucut sayang. Oke, di sini prisma segitiganya Bu Lila kayaknya kesingsal ya. Kalau ini prisma segi empat ya sayang ya. Oke. Apa warna hijau? Ini adalah 5 segi 5. Iya. Nah, oke, karena waktunya sudah mepet, Ibu beri kesimpulan dulu ya. Nah, oke, kesimpulannya hari ini kita belajar tentang bangun ruang ya, yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang atau disebut juga dengan bangun 3 dimensi. Kesimpulan yang kedua yaitu ciri-ciri bangun ruang adalah memiliki rusuk atau ruas garis sisi dan titik sudut. Oke anak-anak, untuk tugas hari ini jangan lupa, yang pertama gambar bangun ruang 5 segitiga, hitung rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Kemudian untuk tugas yang kedua, gambar bangun ruang 5 segi 4, hitung rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Nah, itu adalah tugas kalian. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu pimpin doa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita akan ketemu kembali dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Yang ada di